kabar gembira untuk kaum muslimin. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai membuka kembali Masjid Nabawi di kota Madinah untuk umum. Pihak kerajaan mulai memberlakukan pelonggaran pada jamaah yang akan beribadah di Masjid Nabawi dengan tetap menjalankan protokoler kesehatan. Masjid Nabawi dibuka untuk umum mulai hari Ahad tanggal 8 Syawal 1441 Hijriah atau 31 Mei 2020. Dimulai dengan sholat subuh waktu setempat. Seperti diketahui, Masjid Nabawi ditutup sejak hari Jumat 20 Maret 2020 karena merebaknya COVID-19 di Saudi Arabia. Tetapi dengan menurunnya kasus penyebaran virus ini di Kerajaan Arab Saudi, pemerintah kerajaan mulai memberikan kelonggaran kepada jamaah dengan tetap menjalankan protokoler kesehatan sesuai anjuran Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Masjid Nabawi dibuka 20 menit sebelum waktu sholat dan ditutup kembali 20 menit setelah waktu sholat. Dan jamaah dalam proses ibadah dianjurkan menjaga jarak dan memakai masker. Ketika memasuki area masjid juga, jamaah akan diperiksa suhu tubuhnya dan disterilkan menggunakan sebuah alat di pintu masuk masjid. Semoga wabah ini segera diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya, dalam keadaan yang lebih baik lagi. Nabawi TV melaporkan.